Jadi topik kali ini itu yang bagian terakhir itu rule pap inhibitor. Sebetulnya barang apa sih pap inhibitor itu? Jadi kalau kita, sebelumnya saya akan disclaimer dulu, ini pertemuan yang disponsori AstraZeneca. Jadi semua pembicara itu menerima honorarium dari Astra AstraZeneca karena ini penting untuk disclaimer. Nah, kalau kita melihat ya masalah itu selalu si auvarium. Ini kita gambaran saja mortality rates cervical cancer tahun 1975 itu 5,5 lah dengan angka begitu ya. Itu tinggal separuh pada 2008 sampai 2012. Endometrial juga menurun. Ovarian ini tinggi memang paling tinggi mortality rate nya dibanding kanker ginekologi yang lain. Jadi nyebutnya kita silent killer. Kenapa silent killer? Karena biasanya terdiagnosis pada stadium lanjut. Nah, ini kalau kita sitogenetik begitu ya, testing itu ya, itu macam-macam keluarnya itu seperti itu, tarakan dokter Pungki ini. Ini ada mutasi di TP53, FDA approve-nya obatnya ini. Ada BRCA1, 2, FDA approve-nya obatnya ini. Keras mutation obatnya ini, itu di detail semua pada pemeriksaan itu. Cuman memang kendalanya di kita itu adalah pembiayaan. Makanya mungkin kita harus ada pemecahan, karena kalau tidak ada pemecahan, 10 tahun, 20 tahun lagi, disparitas pelayanan kanker, atau mungkin pelayanan semuanya, akan bertambah lebar antara negara maju dengan negara berkembang, karena kendala pembiayaan. Nah, kita lihat recurrence rate secara umum ini. Dari semua se ovarium tipenya histopatologinya tadi sudah ditarakan Dr. Bondi. Kita itu ada yang utama ada epitelial, kemudian ada sex cord, kemudian ada germ cell. Tapi apapun kita lihat ya, kalau stadium 1 recurrence-nya 10%. Tapi kalau stadium 3 itu 70 sampai 90% recurrence. Padahal kanker ovarium itu terdeteksinya kebanyakan pada stadium 3 ataupun bahkan 4. Jadi kita selalu harus edukasi ke pasien bahwa kemungkinan kambuh itu sekitar 80 persen. Saya nyebutnya demikian biasanya. Jadi ada 8 dari 10 orang itu pasti kambuh. Kenapa penting edukasi ke pasien? Pasien harus diberikan pemahaman agar perspektifnya sama dengan kita. Memang kalau kita mendapati keluarga kita kanker, maunya kita sembuh cute 100 persen. Tetapi faktanya bahwa kanker ovarium stadium 3, 80 persen akan kambuh. Nah, ini faktanya bahkan sebagian besar memang sayangnya terdeteksinya itu sudah pada stadium lanjut dengan kekambuhan 80%. Jadi ini tantangan. Kadang orang kemudian bertanya, "Kalau saya sudah diobati kanker ovarium, saya sudah menjalani operasi, saya sudah menjalani kemoterapi," ini kan sudah diangkat semua dok. Mungkin orang awam dengan demikian bertanya, saya sudah di juga, kok masih bisa kambuh? Nah ini adalah tantangan tersendiri. Ini terkait mungkin satu topik webinar lagi kalau kita berbicara mengenai stem cell kanker ya, CT DNA pada kanker yang menyebabkan kekambuhan pada sel ovarium. Nah sebelum kita melangkah, mari kita sedikit pressing sama-sama mengenai terminologi survival pada kanker kita selalu kalau ada pasien didiagnosis kanker, maka kita menjelaskan mengenai angka ketahanan hidup. Ada tiga macam yang paling utama itu. Yang kita lihat berapa angka ketahanan hidup lima tahun, 80 persen. Itu artinya kalau saat ini ada 80, ada 100 perempuan dengan seovarium stadium 2, maka 70 orang pada tahun kelima masih hidup Hidup itu dua macam: hidup dengan ada penyakitnya, atau hidup dengan bebas penyakit. Ini harus dipahami, itulah overall survival. Nah, kemudian nanti di sini akan banyak dibahas tentang progression-free survival. Apa progression-free survival? Ada kata-kata "progress", artinya memang dasarnya sudah ada penyakitnya. Begitu, jadi hidup dengan penyakit, kemudian menahan supaya penyakitnya tidak berkembang, itu bertahan berapa lama tidak berkembangnya. Ya, ini disebut dengan progression-free survival. Ini akan berbeda dengan disease free survival. Disease free survival ketika selesai menjalani pengobatan dinyatakan sembuh secara klinis, bukan secara molekuler ya, secara klinis sembuh, maka kemudian dia mulai ada kambuh kapan lah itu berapa bulannya, berapa lamanya dari sembuh sampai kambuh dihitung sebagai disease free survival. Tapi yang paling penting adalah yang pertama karena banyak akan kita bahas pada slide-slide selanjutnya progression free survival, menahan progresivitas. Nah, kalau kita lihat di sini, 80% stadium 2-4 itu relapse tadi sudah dibahas ya, pada slide sebelumnya. Nah, kalau memang relapse, kalau begitu goalnya tujuan utama pada si Alvarium, kalau bisa yang relapse ini bertahannya lebih lama begitu. Nah, ini yang sebetulnya tujuannya memperpanjang progression-free survival. Karena dengan memperpanjang progression-free survival itu, artinya bisa mendile simptom yang diakibatkan oleh kekambuhan tersebut. Kemudian juga bisa mendile, tidak perlu kemoterapi dulu diberikan. Jadi memperpanjang, oh saya progression free survivalnya 18 bulan, sebulan. kalau diberikan suatu obat saya bisa menjadi 25 bulan. Kelihatannya kalau kita melihat data, oh sepele ya, datanya cuma hanya berbeda 10 bulan ya, tetapi Uang yang dikeluarkan banyak karena belum ditanggung asuransi, misal demikian. Tetapi tidak demikian, kita membacanya karena apapun, seseorang itu yang menderita kanker ovarium selalu ingin secara manusiawi bertahan lebih lama. Jadi, ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa penting? Paling tidak, kita bisa mengedukasi pasien kita selalu ada chance dengan beberapa pengobatan untuk memperlama progression-free survival. Nah, ini unik, ini perjalanan kanker ovarium itu. Sangat bervariasi. Ada yang pertama, operasi tuntas. Operasinya bisa bersih, langsung kemoterapi, sembuh. Misalnya demikian: ada operasi tidak bisa langsung tuntas semua, kemoterapi dulu, operasi lagi, baru kemoterapi lagi. Ada yang sejak pertama tidak bisa operasi, hanya biopsi, kemoterapi dulu, operasi bersih, baru kemoterapi. Ada yang operasi, kemoterapi, kambuh, operasi, kemoterapi lagi ada operasi kemoterapi kambuh tidak bisa diapa-apakan paliatif kemoterapi ada operasi di kemoterapi operasi lagi kemoterapi kambuh lagi kemoterapi lagi ada operasi ya ini panjang ceritanya panjang pada kanker ovarium sehingga kita betul-betul harus mengedukasi pasien kanker ovarium perjalanan penyakit yang mungkin akan dihadapi ya nah Mari kita berbicara mengenai belajar sama-sama, tepatnya mengenai mekanisme PAP inhibitor. Kalau misalnya ada satu kerusakan lantai DNA ini, maka itu meripernya melalui base excision repair, memerlukan peran PAP. Tetapi kalau kerusakan ini menjadi double strand, maka ini kalau misalnya bisa disembuhkan, repair oleh BRCA, maka akan menjadi normal. Tetapi kalau BRCA-nya mutasi seperti dokter Pungki tadi, maka akan mengalami cell death asalkan PAP-nya diinhibisi. Mungkin ada pada slide selanjutnya. Jadi artinya, ada mutasi BRCA itu itu kaitannya dengan dua diagnosis untuk saudara-saudaranya, anaknya, dan lain-lain. Yang kedua, kalau ada BRCA mutasi, maka BRCA itu menjadi dalam bahasa sederhana tidak berfungsi, ini sebetulnya menguntungkan untuk penggunaan obat PAP inhibitor. kalau nah, kita lihat ya, ini ada DNA strand break begini kerusakan DNA maka mekanisme yang meripar itu ada dua yaitu BRC BRCA DRCA, dan PAP ibaratnya demikian secara mudah tapi ketika ada mutasi BRCA maka otomatis hanya mengandalkan PAP nah kalau PAP-nya ini diinhibisi jadi ini di ini sudah mengalami mutasi dari tesnya hanya tinggal ini, maka PAP-nya kemudian diberikan inhibitor, harapannya pada sel kanker tersebut tidak terjadi repair, kemudian sel kankernya letal dan mati. Bagaimana sel sehat? Sel sehat mempunyai banyak mekanisme DNA repair. Kalau sel kanker, sebagian besar hanya BRCA dan PAP ini. Ini mungkin yang mendasari perbedaan, sehingga penelitian menunjukkan bahwa yang mengalami mutasi BRCA itu lebih sensitif terhadap PAP inhibitor dibanding kalau trc nya masih berfungsi normal. Jadi itu adalah sangat basic untuk kita pemberian olaparib. Penelitiannya sudah sangat banyak. Olaparib ini yang paling maju untuk sebagai maintenance mulai dari solo 1, solo 2 dan lain-lain sampai Ariel. Jadi nama-nama penelitian itu saya amati bagus-bagus ya. Ada solo, ada nova, ada prima, ada aril. Karena selalu diberikan nama pada clinical trial lalu kita lihat ya Nah, kita membahas tentang solo satu tadi ya. Jadi ini solo one ini adalah intinya studi yang menjadi dasar ketika seseorang itu sudah dilakukan misalnya operasi, kemudian kemoterapi tuntas bersih. Nah, maintenance-nya memakai apa? Maintenance-nya memakai salah satunya memakai olah parit. Jadi ini ada dasar penelitiannya. Jadi diberikan olah parip, monoterapi pada mereka yang sudah selesai menjalani pengobatan dengan platinum based kemoterapi. Tetapi ada catatannya, BRCA-nya harus terbukti ada mutasi. Dan ini harus ada di tes dulu berarti, nanti kita bicarakan. Nah, ini solo satu study itu, solo one study itu, complete remission atau partial response dengan kemoterapi lini pertama. Kemudian ini merah, saya beri merah, harus ada data mengenai ada mutasi gem lain atau somatik dari BRCA-nya. Seperti pada slide sebelumnya tadi, karena mekanisme repair adalah BRCA dan PAP, kalau BRCA-nya masih berfungsi, hanya PAP-nya saja yang diinhibisi, maka mungkin tidak seefektif bila BRCA-nya rusak, tidak berfungsi lagi, PAP-nya diinhibisi. Karena obat ini adalah PAP inhibitor. Penelitian ini menunjuk, diberikan olaparib 2 kali 300 mg per hari. Nah, ini ternyata datanya diberikan sampai dua tahun ya nanti masalah ini ditanggung asuransi tidak dan lain-lain nanti bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait karena memang ini harus didiskusikan masalah pendanaan beda dengan di luar negeri di luar negeri hanya tinggal mendiskusikan evidence-nya bagaimana ya nah ternyata yang diberikan oleh Parib oleh itu mereknya Lin Parsa ya saat ini itu 48 persen progression free pada tahun pada tahun kelima dibandingkan yang tidak diberikan olah parip hanya 21 persen. Jadi misalnya ada orang 100 pada inisial penelitian ternyata 48 orang itu masih free progression free. Jadi bukan disease free, progression free. Sedangkan yang tidak diberi olah parip itu ada 20 dari 100 orang yang progression free pada tahun kelima sehingga di sini menunjukkan keunggulan yang diberikan oleh Pari. Kita tidak ber, ini belum diskusi masalah biaya, belum diskusi masalah lain-lain. Ya. Tapi ini paling tidak memberi, bisa menjadi salah satu pilihan bila pasien ingin mempertahankan, memperpanjang progression free survivalnya. Nah, efek sampingnya yang diidentifikasi pada penelitian itu mulai nausea, nausea, fatigue, intinya semuanya tidak ada yang berat artinya manageable dan kemudian efek-efek samping yang fatal juga hampir tidak ada nanti kita bicara pada slide berikutnya. Nah ini sekedar tambahan informasi saja apa yang kita berikan saat ini itu adalah kalau dulu kemoterapi paclitaxel dan karboplatin saja saat ini pun ditambah paclitaxel dan karboplatin plus bevacizumab atau anti VEGF. Nah, artinya apa? Setelah diberikan 6 seri paklitaksel karboplatin, maka kemudian plus bevacizumab, maka bevacizumabnya saja diberikan bisa sampai 12 cycle sampai 22 cycle. Bevacizumab adalah obat yang menghambat pembentukan pembuluh darah. Harapannya pembentukan pembuluh darah ke kanker juga dihambat. Nah, artinya apa? Artinya mungkin saja seseorang itu pasca pengobatan operasi kemoterapi selesai itu kemoterapi selesai akan mendapatkan dua target terapi yaitu bevacizumab dan yang lain adalah olaparib. Ini adalah diskusi tersendiri nanti kita lihat pada FDA approval-nya Nah, ini yang tentang solo dua study. Kalau solo satu itu maintenance pada selesai kemoterapi langsung di maintenance dengan olaparib. Kalau yang solo dua ini adalah pada yang kambuh, yang relapse tetapi sudah terbukti jenisnya yang ada BRCA mutation. Artinya apa? Selalu diteskan BRCA seperti yang dikatakan dokter Bungki tadi. Ya, ini kriteria inklusinya ada mutasi, kemudian recur, relapse setelah menjalani platinum kemoterapi sebelumnya. Ya. Nah, ini kriteria inklusinya ada platinum sensitif. Artinya platinum sensitif apa? kalau sudah dioperasi di kemo it ada masa free of disease minimal enam bulan itu dikatakan platinum sensitif kalau misalnya tidak sampai enam bulan artinya kemo terakhir bulan lalu bulan depan kambuh itu tidak platinum sensitif itu kita sebut platinum resisten tidak pada tempatnya kita berikan olaparib untuk sesuai dengan solo 2 study ini yang kedua harus ada BRCA mutation-nya, sehingga harus dites. Sekali lagi harus dites. Makanya kita memberikan olaparib pada solo 1 dan solo 2, sebelumnya harus ada tes BRCA-nya. Nanti kita bicarakan, dan itu Dr. Spungi sudah membahas juga mengenai tes BRCA-nya. Yang diberikan adalah olaparib parip 2 kali 300 mg oral, sebagai semacam maintenance pada yang sudah kambuh ini ya ini penelitiannya endpointnya overall survival, progression free survival, dan lain-lain. Tapi pada intinya ternyata yang diberikan oleh Pak itu progression free survivalnya jauh lebih baik 19,1 bulan dibanding yang diberikan placebo 5,5 bulan. Jadi intinya mempertahankan progression free survival. Sekali lagi perlu dicatat ini pasiennya sudah hidup dengan disease, jadi menghambat progresivitasnya bukan disease free survival makanya goal-goal penelitian ini bukan disease free survival tetapi progression free survival ya nah ini kalau kita lihat ternyata median overall survival-nya juga ini overall survival ya hidup pada tahun ke gitu ya ini improve lebih baik 12,9 bulan yang diberikan maintenance dengan olah parip dibandingkan yang diberikan maintenance dengan placebo. Jadi lama hidupnya lebih lama yang diberikan oleh paru. Ya. Sama kurang lebih sama efek sampingnya. Ya. Nanti kita bisa belajar lagi lebih mendalam. Nah ini publikasinya mengenai Solo 2. Ya. Nah ada lagi studi yang lain, studi 19. Studi 19 ini berbeda dengan Solo 1 dan Solo 2. Solo 1 itu yang diberikan sebagai maintenance pada pasca pengobatan primer solo 2 itu yang diberikan pada kasus yang kambuh platinum sensitif tetapi solo 1 dan solo 2 harus ada bukti pasiennya itu ada mutasi BRCA-nya. Nah, studi 19 tidak karena studi 19 tanpa tes BRCA langsung diberikan ibaratnya demikian pada yang platinum sensitif relaps serous ovarian cancer. Jadi ini randomized double blind placebo. Rasanya ini penelitian yang paling awal dibanding solo 1 dan solo 2 kalau saya tidak salah ya. No BRCA status. Jadi tidak ada BRCA statusnya. Kita tidak tahu ini BRCA-nya mutasi atau tidak mau diberikan olaparib dan dosisnya berbeda dengan solo 1 dan solo 2. Ini diberikan 2 kali 400 mg. Yang kalau tadi 2 kali 300 semua solo 1 dan solo 2 ya. Nah, kemudian diberikan 400 mg dua kali satu, yang satu diberikan placebo dengan catatan tidak ada catatan ini mutasi atau tidak. Jadi tidak perlu tes ibaratnya demikian secara sederhana ya. Jadi berbeda dengan yang solo 1 dan solo 2. Nah, ini dilihat ternyata dari hasilnya progresivitas dan lain intinya median progression free survivalnya 8,4 versus 4,8 artinya kalau kita menerjemahkan dengan data kita bilang saja bahwa ada keuntungan dua kali lipat dalam hal progression free survivalnya dalam hitungan bulan jadi progression free survival sekali lagi bukan disease free survival ya nah ini mengenai dosing ya dosing itu dua dua, tab, dua tablet artinya 150 mg tabletnya dua kali pagi, dua kali malam, ini sesuai penelitian dari Solo 1 dan Solo 2. Studi 19 saja yang penelitiannya agak berbeda, yang tanpa tes BRCA tadi itu. Ya. Ini bisa diberikan sampai dua tahun secara sederhana demikian. Ya. Jadi clinical practice-nya, bagaimana choosing right the right patient sebetulnya yang paling bagus adalah kalau ada BRCA mutation, karena itu yang lebih sensitif dari awal-awal slide tadi, kan ada dua mekanisme repair DNA. Yang satu melalui peran BRCA, yang satu melalui peran PAP. Obatnya ini adalah PAP inhibitor. Sehingga kalau BRCA-nya mutasi, fungsi tidak ada fungsinya lagi, maka hanya mengandalkan PAP. Kalau PAP-nya diinhibisi, di maka hasilnya baik. Sederhananya demikian. Jadi kalau bisa memang ada BRCA mutation test-nya, terus yang bukan pada semua kanker ovarium, jenis musinus kita tidak memberikan olah parit dan lain, lain yang paling bagus adalah high grade serous atau penelitian juga memakai high grade endometrioid kemudian startingnya kapan startingnya mulai dengan dua kali 300 mg setelah completion dari setelah selesai pemberian kemoterapi Jadi kalau misalnya konseling ke pasien, kita harus melihat interaksi obat. Jadi sebetulnya kita itu tidak terbiasa melihat interaksi obat. Padahal ini sangat penting interaksi obat. Obat tersebut kalau dipakai dengan zat-zat yang lain, obat tersebut potensinya bisa menurun atau justru sebagai inducer kalau inducer efek sampingnya akan lebih hebat. Contoh inhibitornya bahkan di Singapura di Belanda pun itu dijelaskan pasien itu diedukasi detail. Ini nanti tidak boleh makan grapefruit, tidak mungkin tidak boleh starfruit terbentuk apa ya jambu yang bintang 5 begitu ya itu juga tidak boleh karena akan sebagai inhibitor. Nah di kita itu kita harus meningkatkan pelayanan ke masyarakat lebih holistik. Kenapa? Karena memang demikian yang ideal. Hanya saja dokter di Indonesia itu pasiennya membeludak. Mungkin di Belanda dulu satu hari pasien kanker itu mungkin hanya 10 pasien dokter itu melayani. Di kita mungkin dalam sehari di poli onkologi itu bisa 80 pasien sampai 100 pasien. Jadi mungkin tapi ke depan kita harus berubah, ya. Nah, ini manajemen dari common adverse events-nya rasa semuanya manageable, ya. Kemudian kalau fatigue ya diberikan suportif dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri. Hematologi, toxicity juga ada. Jadi sampai bisa sampai ada grade 3 sampai 4 bahkan ada yang menjadi leukemia, tapi insidensnya hanya very small percentage kurang dari satu persen atau myelodysplastic syndrome atau acute myeloblastic leukemia ya, tapi kecil very very small ya. Nah kalau kita sudah mau memberikan itu selalu ada dua pertanyaan ya, apakah progression free survival ini kemudian berpengaruh ke overall survival ada yang berpengaruh tadi dari data itu ya. Nah. Kemudian bagaimana tentang kemungkinan-kemungkinan myelodysplastic sindrom dan acute leukemia, tapi hasilnya masih very small percentage, masih sedang diikuti, perlu penelitian lebih lanjut. Ya, nah ini indikasi-indikasi olah sesuai FDA akses data. Jadi pengalaman kami itu kalau ada obat itu digugling saja paling gampang, paling real, gamblang itu di FDA akses data. Semua obat itu ada di FDA. Akses data kapan obat ini trialnya? Trialnya di mana? Kemudian melibatkan berapa orang, kapan di approve, dan lain-lain. Ini kami ambil dari FDA. Akses data mungkin nanti bisa dibaca sendiri di rumah, di googling, kira-kira demikian ya. Nah, jadi... Bis bisa dipakai sebagai maintenance sampai 2 tahun diberikan ya atau sebelum 2 tahun kalau terjadi progresivitas baru 6 bulan diberikan kemudian ternyata progresif muncul lagi penjolan yang harus di stop obatnya artinya tidak efektif lagi ya. Jadi ini kira-kira guideline kaitnya bisa diambil dari FDA akses data. Nah, ini warning and precautionnya sama myelodysplastic syndrome atau akut myeloid leukemia kurang dari satu persen ada mengatakan kurang dari satu setengah persen embryo fetal toxicity juga rasanya kita tidak memberikan olahraga pada wanita hamil ya rasanya juga memang tidak indikasi nah ini adverse reactionnya sebagai single agent nausea fatigue anemia vomiting diare terus penurunan nafsu makan nyeri kepala dan lain-lain kalau dikombinasi dengan bevacizumab ini kalau orangnya tidak terkendala biaya maka pada enam seri pertama itu first line-nya adalah untuk yang epitelial paclitaxel karboplatin, plus bevacizumab selama enam seri selesai dengan kemoterapi maka dilanjutkan bevacizumab only sampai macam-macam ada yang 12 cycles ada yang 22 cycles ada yang sampai sampai progresif Artinya mungkin saja bevacizumab ini akan bertemu dengan olaparib sebagai maintenance pasca kemoterapi. Dan nah, boleh tidak? Ya, memang boleh penelitian mengatakan aman bevacizumab dikombinasi dengan olaparib. Nanti kita itu data di FDA Amerika. Nanti data BP, BPOM-nya akan menyusul. Ya. Jadi olaparib itu bisa dipakai sebagai maintenance terapi. Kalau kita lihat solo satu tadi, cuma harus cek mutasi BRCA harus supaya lebih efektif bila positif diberikan atau setelah relapse ovarian cancer syaratnya cek mutasi BRCA bila positif diberikan olaparib. pari. Kalau mau niru, niru dalam tanda petik studi 19, ya tanpa tes apa-apa, diberikan olaparib pari 2 kali 400 mg. Tetapi kalau dari basic knowledge, pasti akan lebih efektif bila terjadi pada mereka yang terjadi BRCA mutation baru diberikan. Artinya apa? dua senjata sel itu untuk repair itu sudah dilumpuh, sudah lumpuh, BRCA-nya sudah mutasi, PAP-nya diberikan inhibitor. Dibanding PAP-nya diberikan inhibitor tetapi BRCA-nya masih efektif dan efisien untuk merepair DNA. Jadi ini mungkin yang perbedaan-perbedaan pada penggunaannya. Nah ini kita lihat BRCR test sebelum olah pari. Kalau sebagai first line maintenance, selesai kemo bersih, kemudian di maintenance itu harus ada tesnya itu. Jadi bisa para FinCorp nya dikirimkan untuk tes secara somatik ada mutasi atau tidak atau dites secara gem lain ya jadi bila BRCA-nya terbukti mutasi maka diberikan olah pari atau kalau mau niru studi 19 ya tanpa tes apa apa kemudian diberikan pada yang relaps dan platinum sensitif ya. Nah, ini masalahnya juga di kita adalah untuk tes BRCA ini kemana dan di mana nanti mungkin kita diskusikan ya. Nah, kalau di NCCN guideline itu pun pasti nanti banyak yang ketemu pasien itu ketika pasien itu mampu kemudian pasien berkenan maka pasti ada bevacizumab plus olaparib sebagai maintenance karena memang sebelumnya mereka memakai bevacizumab kemudian ada BRCA mutation plus olaparib juga, cuman memang biayanya akan menjadi sangat tinggi. Atau olaparib saja boleh, tidak ada masalah, tidak memakai bevacizumab. Jadi tidak tidak serta merta yang di luar negeri kan bisa kita adopsi sepenuhnya karena kondisinya akan berbeda. Tetapi kita juga tidak boleh surut semangatnya harus mengetahui yang ideal karena mungkin saja pasien-pasien yang biasa keluar negeri saat ini berobatnya di kita sehingga melanjutkan pengobatan di Indonesia karena tidak mudah lagi untuk mendapatkan pengobatan di luar negeri. Ya. Jadi sebagai summary, ada solo satu diberikan langsung setelah kemoterapi selesai, berikan maintenance dengan olah parip, gitu ya. Ada solo 2 yang pada kasus recurrent diberikan olah parip. Sekali lagi, goalnya adalah progression free survival yang paling utama. Rasanya itu yang dapat saya sampaikan untuk menggugah kita semua. Selanjutnya, tidak mungkin semuanya bisa komplit diberikan pada soku ke-21 kali ini. Dan kita sebagai penyemangat untuk belajar sama-sama kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.